Halo ya, berjumpa lagi ya dengan Mas Budi CP Sobodewi ya. Ya ini ketemu Mercy ya, Mercy 917 Turbo ya. MG 917 Turbo ya, XPT Charm ya. Jadi yang masih menawan ya, warnanya silver masih butuh kita lihat untuk atasemennya. Mercy MG 917 Turbo ini ya dulu lelangan dari PT Jarum ya, sekarang sudah dimodifikasi dan masih utuh barangnya ya. Untuk lampu depannya ya tidak diinstal, punyanya Mitsubishi Victor ya, dengan warnanya silver dengan bezel panjang 7 meter ya, 7 meter buka samping kanannya, kalau samping kiri ya buka samping kanan yang bisa kebuka. Untuk tayarnya ya, tayar atau bannya ya diinstal dengan ukuran 1020 ya. Nah itu dipasang variasi wheelbox ya, wheelbox punyanya Volvo ya, punya Volvo atau punya Scania. Yang di atas kabin dipasang kad ya, kad apabila untuk menerpali biar nggak langsung menjak di atas kabin ya. Ya, truk Mercedes-Benz Mercy 917 Turbo ini ya, dulunya dirilis atau dikeluarkan dari tahun 1984 sampai 1988 ya, dengan kabin warna kuning dan oranye ya. Ini menggunakan seri mesin ya, seri mesin atau seri engine OM352A ya, dengan tenaga atau power yang dikeluarkan ya, 170 horsepower tenaga kuda ya, dengan torsi 490 Nm ya. Untuk bagian belakang ya, nampak bagian belakang ya masih divariasi dengan karet conveyor ya, karet conveyor, dan lampu belakangnya dikasih lampunya punyanya Mitsubishi diesel 120 PS ya. Nah itu lampunya ada 3 warna, itu putih, merah dan kuning itu. Dan bezelnya juga menawan ya di belakangnya ya, laki-laki menang duri. Nah ini biasanya unitnya masih bernomor polisi Kudus ya. Ini bekas XPT Jarum Kudus. Lihat bagian sisi kanan ya. Nah sisi kanannya ini bezelnya ya, terus bagian kanan ya bisa dibuka samping ya. Dan ini di depan lampu ini ada kotak ya, kotak ini mungkin untuk tempat tool ya, tempat tool atau tempat tali ya, untuk konsumennya unit tersebut ya. Nah ini diberi dengan karet conveyor juga untuk tayar XL2 nya ya, tayar XL2 pos 56 ya. Nah, kita lihat ya. Nah ini untuk tankinya juga masih bawaan ya, tankinya berkapasitas 140 liter tanki fuelnya. Unit Mercy MG 917 Turbo ini ya, ya untuk posisi tangki reservoir radiatornya ya di belakang kabin ya, di belakang kabin sisi kanan ya, itu tangki reservoir kabinnya ya, kita lihat pasti kelihatan. Nah terus ada tepongan ya, tepon atau handgrillnya ya di atas, di depan ya, bagian kabin depan di lambang mesinnya itu ada handgrillnya ya, kanan kiri kalau memang bawaannya jadi standarnya masih tahun dulu ya, tapi ini sudah nggak ada ya. Tapi unitnya menawan ya, unitnya Mercy MG 917 Mercedes second ya, bekasnya PTX Jarum ya. Semoga videonya bisa bermanfaat ya, jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Demikian dan terima kasih ya, salam ya dari Mas Budi.